Hari ini salah satu negara di Afrika Barat rayakan Hari Kemerdekaan. Selengkapnya dalam Today's History. Agustus 1960, negara Afrika Barat ini bebas dari jajahan Prancis, Niger, setelah di bawah kendali Prancis sejak puluhan tahun sebelumnya. Koloni Prancis ini awalnya beribu kota di Zinder, kemudian beralih di tahun 1926 berpindah ke Niamey. Negara dengan luas lebih dari 1 juta kilometer persegi ini menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa persatuan. Hamari Diony terpilih sebagai presiden pertama Republik Niger. Dan mungkin banyak yang kalau misalnya kita lihat negara-negara di Afrika gitu, mungkin salah satu benua yang paling jarang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Karena kita bingung, Niger ada lagi Nigeria, ternyata itu dua negara yang berbeda. Tapi mereka memang letaknya berdekatan. Dan populasinya pun masyarakat di Niger ini ternyata 95% adalah Muslim. Dan sedangkan di Nigeria mayoritas Kristen. Besar berbeda ya. Berbeda. Oke, selamat ulang tahun buat Republik Niger karena sebuah negeri di